Ya guys, inilah hasilnya. Setelah panel LCD ini kita modifikasi, inilah hasilnya. Oke guys, TV ini sudah saya kemas kini. Dan sekarang setelah 2 jam saya membuat pengetesan, TV ini normal ya, tidak seperti pada mulanya dia blank. Oke guys, itu saja video untuk kali ini ya guys. Semoga channel saya memberi manfaat kepada anda semua. Oke guys, jika anda suka video ini, silalah like, share, and subscribe channel saya guys, karena semuanya adalah percuma. Oke guys, itu saja daripada saya. Semoga kita bertemu lagi di episode yang akan datang. Salam dari Limbang, Sarawak, dan salam T-Tronic. Josh, mantap!